Ya pemirsa, saat ini saya berada di Desa Lembantongua, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Desa yang diserang oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur Poso beberapa waktu lalu, yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan 7 unit rumah terbakar di desa ini. Dan pada hari ini, Rabu 9 Desember 2020, ratusan warga mulai menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon kepala daerah untuk memimpin Kabupaten Sigi dan wilayah Sulawesi Tengah 5 tahun ke depannya. Proses pemungutan suara terbilang lancar dan aman, di mana sejumlah aparat kepolisian juga disiagakan di lokasi TPS-TPS yang berada di desa Lembantongua. Tercatat ada 5 TPS yang berada di desa Lembantongua, Kabupaten Sigi ini. Mereka juga berharap kepada calon kepala daerah yang terpilih nanti agar menyelesaikan seluruh permasalahan yang berada di desa Lembantongua, Kabupaten Sigi, khususnya permasalahan terorisme yang selama ini terjadi di desa Lembantongua ini. Dari Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Rangga Musabar, Kantor Berita Antara, mewartakan.